Assalamualaikum Khalifah. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Teacher nak doakan semua Khalifah teacher dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah. Siapa yang tak sehat, kena banyak berehat dan minum air masak banyak-banyak tau. Okay? Okay Khalifah, siapa ingat lagi zat tema kita minggu ni apa dia? Zat tema kita minggu ni adalah I'm responsible to eat halal and healthy food. Maksud dia, saya bertanggungjawab untuk makan makanan halal dan makanan yang berkhasiat. Tadi kita dah dengar kan ciri-ciri makanan halal. Sekarang ni, nak tahu tak apakah ciri-ciri makanan haram? Nak? Sebelum kita nak tahu ciri-ciri makanan haram, nak dengar dulu tak dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Allah ada bercakap tentang makanan haram. Jom dengar teacher-nya baca surah Al-Baqarah. Maksudnya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging khinzir dan daging haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amin. Dah dengar dah maksud surah Al-Baqarah tentang makanan haram? Sekarang ni teacher Nia nak bagi tahu 4 ciri makanan haram. Pertama, semua jenis bangkai, khinzir dan anjing serta keturunannya. Kedua, binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ketiga, makanan yang beracun dan memudaratkan. Keempat, memakan harta anak yatim dengan cara terlarang. Jadi Khalifah, kita kena makan makanan yang halal sebab makan makanan halal ni memberikan kebaikan kepada rohani dan jasmani kita serta mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah. Mak pula, apa makanan haram yang kita tak boleh makan? Tengok sebelah, okey? Yang pertama adalah khinzir, yang kedua adalah arak, yang ketiga adalah haiwan yang berbisa.